Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahu, ay tabi'ahu bi isanin ila yawmiddin. Rabbi, a'udhu bika min hamadati syayatin, wa a'udhu bika Rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ayahna Syarif beserta keluarga, ayahna Kiai Usman, Kanda Sri Widanto Kadri, Kanda Pauji, semua keluarga besar Pamjaya dan keluarga besar mitra kerja Pamjaya, yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalla. Hidup kita tidak lama di dunia ini. Dan ini bukan tempat kita. Jadi ingat almarhum Haji Ahadiyat ya, Ketua Bapimrah BDAM. Waktu itu Arifin masih bujangan. Beliaulah yang terus mengenalkan Arifin, menjemput, kenal Bang Ocit dan kawan-kawan. Tentu tidak baik kalau tidak mendoakan beliau. Fajuruhu bidu'aikum, kunjungilah keluarga saudaramu yang telah wafat dengan perhatian doa-doamu. Kita kunjungi beliau dengan doa, dan semua keluarga Pamjaya yang telah wafat kita doakan agar Allah menjadikan kuburan-kuburan beliau raudhah min riyadil jinan. Dan juga pahlawan-pahlawan kita yang kita bisa menikmati kemerdekaan ini yang sekarang berada di alam kubur, Allah jadikan kuburan beliau-beliau raudhah min riyadil jinan. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik ya kan Abdul ya Surat Al-Imran. Ayah, bunda, semua ikhwatal iman, hidup kita tidak lama di dunia ini, dan ini bukan tempat kita. Ini bukan tempat kita. Sebentar lagi kita akan diwafatkan oleh Allah. Alhamdulillah Allah sudah izinkan kita melewati alam arwah, alam rahim, sekarang alam dunia. Ini juga tidak lama. Semua kita sudah diponis mati oleh Allah sebelum kehadiran kita di muka bumi ini. Kullu nafsin zaiqatul maut. Bahkan zaiqah, gak langsung maut. Zaiqah itu merasakan dulu goncangan sakaratul maut. Karena itu Rasul mengajarkan doa. Dalam doa keselamatan, Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah kami menghadapi dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Dan setiap kita sudah ditentukan jadwal kematian masing-masing. Ada kitab ajal. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'iznillahi kitaba mu'ajjala. Tidaklah setiap jiwa kecuali ditentukan jadwal kematian untuk dirinya. Hari, jam, menit, detik, jadwal kematian itu makin dekat dengan kita, bukan makin jauh. Allahu Akbar walillahil hamd. Aqyasu min ummati aktsarhum dzikral maut wa asyaddu istidadan. Paling cerdas, paling pintar, paling mulia di antara umatku adalah mereka yang paling banyak ingat mati lalu mempersiapkan hidup setelah mati.
paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Almarhum Haji Ahad ya, ini ada putra beliau, keluarga beliau. Itu setiap kali di mobil, pesannya apa? Nah Ustadz, doainlah Bapak ini. Beliau membahasakan dirinya Bapak, manggil Arifin, nah Ustadz, doainlah Bapak ini kalau meninggal gak susah-susah, gampang meninggal. Allah ijabah. Dan itu selalu yang beliau ucapkan. Ini Imam Ghazali menyebut, mautun nas piniyatihim wa du'aihim wa adatihim wa hubbihim. Kecenderungan manusia meninggal berdasarkan niatnya, doanya, harapannya, kebiasaannya, dan hobinya. Apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi kebiasaannya, seperti itulah dia akan meninggal.